Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda rumah, para pecinta tanaman ya. Salam satu hobi. Kali ini aku ingin mereview tanaman ya jadul, ini pun ya jadul, yaitu bunga garlic fin atau bunga bawang. Nah ini pun penampakannya seperti ini pun karena jenis bunga ini merupakan jenis tanaman jadul dan dia jenis tanaman yang merambat. Karena itu dalam penanamannya atau perawatannya ini biasanya kita menggunakan semacam rambatan punya. Rambatan itu pakai kayu, ada juga yang pakai besi. Nah, ada atau juga dirambatkan ke pagar punya. Nah, ini jenis tanaman hias ini. Ini sebenarnya sudah menjaga kemana-mana, tapi ini sepertinya yang ini sudah dipangkas nih punya, jadi pangkas, jadi sudah enggak terlalu rimbun nih daunnya. Nah ini pun karena dinamakan garlic vine atau bunga bawang ya, karena ini aromanya ini seperti bawang pun memang. Dan juga dari segi warna ini punya, ini sangat cantik sekali pun warnanya, warna ungu punya, warna ungu. Dan juga dia itu lebih bisa terlihat mekar punya, mekar dan mumbiuk-mumbiuk lah istilahnya kan gitu. Nah kemudian bagaimana cara penanamannya punya. Nah ini pun kalau untuk penanamannya ini kita ambil anakannya punya, di bawah itu pun biasanya kan ada anakannya punya. Nah itu kita cabut pun ya, kita cabut lalu langsung kita tanam di pot atau di tanah juga. Atau juga kita bisa kalau misalkan mau kita mengambil batangnya kemudian kita potong lalu kita tancapkan di tanah juga bisa benda, tapi tingkat keberhasilannya lebih cepat tumbuh yang kita ambil anakan begini. Dan ini juga punya yang berupa bawang ini pun, apakah ini bisa untuk pengganti bawang untuk masak, ini juga aku belum memberikan punya. Nah, silahkan aja benda-benda di bawah pun ya, kalau misalkan pernah menggunakan bunga ini untuk bumbu masak. Oke bun, sementara sampai di sini video dari saya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.